الحاضرين المسلمين المسلمات يا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى سريعا. الحمد لله مايلا كita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dihimpunkan dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala serta mudah-mudahan usaha kita ini menjadi suatu amal saleh bagi diri kita di hadapan Allah dan dipermudahkan dengan sebabnya insya-Allah jalan kita menuju ke syurga-Nya Allah Subhanahu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung daurah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana pada hari ini kita akan baca dan uraikan hadis yang ke-11, bermula daripada hadis yang ke-11 insya-Allah. Hadis yang ke-11 tajuknya ialah meninggalkan perkara yang meragukan. An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Daripada أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب cucu رسول الله صلى الله عليه وسلم dan kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesuatu yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini antara hadis yang sangat pendek dan saya syorkan agar kita cuba untuk menghafaz lafaznya dalam bahasa Arab. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Mungkin sedikit yang ingin saya sebutkan tentang menghafaz hadis Nabi ini, kadang-kadang setengah orang merasa berat kerana dia nak hafal bermula daripada perawi. Dia nak bermula hafalannya daripada An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi jika hafazan itu bermula daripada perawi yang awal, memangnya hafalan itu menjadi sukar. Jadi kita bermula dengan menghafaz matan atau lafaz hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab itu yang paling penting daripada sesebuah hadis. Contohnya hadis ini panjang, tapi jangan kita mulakan hafalan kita daripada An Abi Hasan Muhammad ibn dan seterusnya. Tapi kita pilih matanya iaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Yang itu kita hafal dulu. Kemudian hafazan kita tentang siapakah perawinya, siapakah yang meriwayatkannya, itu tidak perlu pun kita ingat dalam bahasa Arab. Ha? Kita boleh ingat hadis ini riwayat siapa dan dalam kitab At-Tirmizi. Dah. Ha, jadi kita tumpukan hafalan kalau kita mahu kepada matan hadis. Sebenarnya menghafaz hadis ini ada satu faedah yang amat besar. Berbanding hafazan Al-Quran Karim, sudah pasti menghafal Al-Quran itu banyak manfaatnya dan kelebihannya. Tapi ada satu kelebihan menghafal hadis yang tak ada pada Al-Quran. Iaitu apabila kita menghafal hadis, sebenarnya kita membiasakan lidah kita dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Nabi secara langsung. Dia mendidik kita dan melatih lidah kita untuk mempelajari dan menuturkan kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Kerana hadis Nabi ini adalah kata-kata Nabi yang Nabi ucapkan. Nabi pesan, Nabi beri nasihat, Nabi berkhutbah dan sebagainya. Jadi, lafaz hadis itu adalah satu perbualan, suatu ucapan yang mana nasihat, larangan, perintah, dan sebagainya. Jadi maknanya kita membiasakan lafaz-lafaz bahasa Arab dalam bentuk perbualan.
Berbeza dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini lafaznya tinggi. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu belajar bahasa Arab pertuturan daripada ayat Al-Quran. Tapi daripada hadis, insyaAllah kita akan belajar. Kalau tak percaya, boleh cuba. Sebab benda ini telah pun ramai orang menyatakan antara kelebihan menghafal hadis Nabi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis ini diriwayatkan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan, ini adalah antara hadis-hadis yang kita panggil unik ataupun istimewa kerana perawinya itu. Kerana sahabat yang meriwayatkannya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Uthman ibn Affan mungkin. Ini adalah di antara para sahabat yang sangat sedikit bilangan hadis yang mereka riwayatkan. Jadi kita, keistimewaan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib, iaitu salah seorang daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain. Jadi ini satu keistimewaan kita pada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Sedikit biodata Al-Hasan ibn Ali ini, kalau kita lihat di sini, Al-Hasan ibn Ali adalah anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Al-Hasan bin Ali ini rupa parasnya mirip dengan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah di Madinah. Keistimewaan Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Nah, ini ramai yang tak tahu. Selalu kita dengar nama Al-Husain. Tapi Al-Hasan jarang disebutkan. Tapi hakikatnya di sana ada suatu mukjizat Nabi yang terzahir pada Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Disebutkan dalam biodata ini, boleh kita baca. Antaranya ialah dalam sebuah hadis yang disebutkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni haza sayyidun wa sayuslihu Allah bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Nabi sebut sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, adalah ketua, adalah penghulu, dan Allah akan mendamaikan antara dua kumpulan yang besar di kalangan orang-orang Islam. Dan yang dimaksudkan dengan ibni, anakku ini, ialah cucu Nabi, iaitu Al-Hasan. Kerana kebiasaan orang Arab, mereka memanggil cucu dengan gelaran anak. Dan begitu juga, kadang-kadang bapa saudara dipanggil sebagai bapa. Nah, ini dalam perbualan ataupun pertuturan orang Arab pada zaman itu. Jadi kata Nabi, sesungguhnya anak aku ini adalah seorang penghulu, seorang ketua. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebabnya dua kumpulan yang besar di kalangan orang Islam. Bilakah berlakunya kejadian tersebut? Mungkin lepas ni boleh balik dan buat sedikit kajian, baca peristiwa At-Tahkim. Peristiwa tahkim yang berlaku di antara siapa? Di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi peristiwa ini berlaku dan penghujungnya setelah Sayyidina Ali naik sebagai khalifah dan setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib turun, naik Sayyidina Muawiyah, jadi berlaku perbalahan. Siapa yang nak menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Talib? Dan Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi, juga menuntut kerusi khalifah tersebut. Jadi mengikut turutannya adalah dilantik anaknya, iaitu Al-Hasan ibn Ali. Jika Al-Hasan ibn Ali naik sebagai khalifah, maka perbalahan akan terus berlaku di antara beliau dengan Muawiyah. Maka apa yang berlaku? Al-Hasan ibn Ali turun meletakkan jawatan dan turun daripada tahta, dan dengan tindakannya turun daripada tahta itu telah mendamaikan dua kumpulan yang besar di kalangan umat Islam, yang mana menyelamatkan ribuan nyawa daripada terkorban di dalam pertempuran dan juga perbalahan sebagai peperangan saudara. Nah, ini yang dimaksudkan Nabi bahawa dia akan menjadi pendamai, punca pendamaian antara dua kumpulan yang besar di kalangan umat Islam.
Dan hadis ini sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW lafazkan sebelum berlakunya peristiwa ini. Dan berlaku. Mungkin saya kata mungkin belasan tahun atau puluhan tahun setelah wafatan Nabi SAW. 30 tahun selepas kewafatan Nabi berlaku peristiwa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka ini satu mukjizat yang kita dapat lihat dalam hadis Nabi memberitahu tentang kejadian yang berlaku di masa yang akan datang. Baik. Itu ringkas berkenaan dengan sedikit biodata Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Dan kalau kita lihat di kalangan para ulama Islam, kemunculan Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman juga dikatakan sebahagian pandangan besar dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Al-Imam Al-Mahdi datang daripada keturunan Al-Hasan ibn Ali. Ini berbeza dengan kumpulan daripada Syiah yang mengatakan bahawa Al-Imam Al-Mahdi datang daripada keturunan Al-Husain ibn Ali. Jadi ini dua perkara yang penting untuk kita fahami tentang sahabat yang mulia, cucu Nabi SAW yang amat dikasihi oleh baginda SAW. Baik. Hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan. Apa yang meragukan kamu? Yaribuk. Yaribuk daripada kalimah raibun. Kita baca dalam Al-Quran, dalam ayat pertama surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Raibun. Disamalah. Cuma raiba, raibun tu isim. Kata nama. Yaribu, maka dia menjadi fa'il. Jadi, saya kaitkan dengan ayat Quran yang biasa kita tahu. Jadi, da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ha? Jadi, hadis ini kata para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini adalah menjadi dasar kepada sifat wara' yang merupakan asas golongan bertakwa dan penyelamat daripada sifat syak dan ragu-ragu yang menghalang dari cahaya keyakinan. Kalau kita berbicara tentang sifat wara', apa itu wara'? Kalau dahulu kita mungkin faham wara' ni seorang yang mungkin berpakaian lusuh, kemudian jalannya memandang ke bawah, sehingga kadang-kadang dibuat disebutkan jalan sehingga terlanggar tiang, contohnya kan. Ataupun makannya sedikit, hidupnya miskin. Ini dikatakan sifat wara'. Tapi kalau orang yang berpakaian, berbaju, berkot, bertali leher, berkereta besar, mungkin dikatakan ini bukan orang wara', contohnya. Ini kefahaman yang kita ada. Tapi sebenarnya, wara' bukanlah daripada apa yang zahir pada penampilan ataupun cara berjalan ataupun cara bercakap seseorang. Wara' adalah asas kepada al-wara', sifat wara' adalah hadis. Iaitu meninggalkan, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak bercakap, kita tidak melakukan perbuatan daripada perkara-perkara yang meragukan kita. Meragukan maksudnya apa? Kita ragu-ragu terhadap hukumnya di antara halal dan haram. Kita tidak tahu hukumnya halal ataupun haram. Tidak jelas bagi kita kedudukan kata-kata tersebut. Tidak jelas bagi kita kedudukan makanan tersebut. Tidak jelas bagi kita kedudukan hukumnya bagi perbuatan tersebut. Maka kita tinggalkan. Maka inilah suatu sifat, inilah asas kepada sifat wara' di dalam Islam. Kalau kita lihat dalam hadis yang sebelum ini yang kita dah baca yang lalu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Islam telah datang menjelaskan bahawa yang halal itu jelas, yang haram itu telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan di antara halal dan haram itu ada perkara syubhah yang mana ramai orang tak tahu. Jadi hadis ini berkait dengan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin, berkait. Tajuk ni berkait dengan tajuk syubhat. Jadi syubhat ialah satu daerah di antara halal dan haram. Maka sesiapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka inilah asas dan juga tunggak utama kepada sifat wara' dalam diri kita. Saya bagi contoh, antaranya bila kita nak
mengucapkan sesuatu. Saya keluar sikit daripada contoh makan dan minum. Sebab biasanya bila kita sebut syubhat ni, kita akan terkenangkan dan teringatkan contoh makan dan minum. Kan? Kita makan makanan tak ada cap halal. Jadi kita kata ini syubhat. Ha, itu contoh yang jelas lah. Maknanya kita berpandukan kepada pengesahan halal daripada JAKIM contohnya untuk mengetahui status makan dan minum. Tak ada cap halal, kita mula rasa ragu-ragu. Sama ada dia halal ataupun tidak, maka kita tinggalkan. Ha. Satu ketika saya pergi ke farmasi untuk mencari vitamin untuk anak kan. Bila kita tengok di rak, ada dua pilihan. Satu yang produk, satu lagi produk yang lain. Jadi dua-dua perkara ni saya kata harga lebih kurang, kualiti pun lebih kurang, kita tanya. Yang ni ada cap halal tak? Yang ni ada, yang ni tak ada. Saya tinggalkan yang tak ada, saya ambil yang ada. Itu sebagai satu contoh makan dan minum. Jadi bab makan dan minum saya rasa jelas. Kita di Malaysia, kita ada panduan. Baik. Tetapi sebenarnya perkara meragukan kita ini bukan makan dan minum saja. Termasuk dalam ucapan. Contohnya hari ini kita menggunakan media sosial. Berita yang sampai kepada kita melalui WhatsApp, Telegram, TikTok dan sebagainya. Seseorang bercakap atau maklumat bertulis. Yang mana kita ragu-ragu akan kesahihan maklumat tersebut. Ragu-ragu akan kebenaran maklumat tersebut. Jadi apa yang kita harus lakukan? Adakah kita seharusnya menyebarkannya kepada orang lain? Ataupun kita meninggalkannya? Ataupun tidak menyebarkannya kepada orang lain? Nah, jadi, jika kita beramal dengan hadis ini, sesuatu maklumat yang kita tak pasti akan kesahihannya, akan maksudnya benar ataupun tidak, maka kita tidak menyebarkannya dan apatah lagi mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Nah, itu satu contoh yang banyak berlaku hari ini. Ataupun suatu ucapan. Kita dengar satu berita tentang rakan kita ataupun kita sesiapa saja dan kita tak tahu berita ini benar ataupun tidak. Fitnah ataupun tidak. Mengumpat ataupun tidak. Jadi bila datang dalam hati kita, itu macam mengumpat. Ha. Tapi malangnya kita, bila sesuatu yang kita rasakan mengumpat, kita makin teruja untuk menceritakannya kepada orang lain. Yang ini masalah kita. Tapi menahan diri. Ha, yang ini yang katakan iman tadi. Bila sampai satu berita, yang berita itu menyeronokkan. Berita sensasi, dia kata. Ya. Kemudian berita tersebut, kita rasa melonjak-lonjak dalam diri kita untuk cerita pada orang lain. Tapi pada masa yang sama, kita tidak pasti berita itu betul ke tidak. Mungkin fitnah kalau cerita itu macam mengumpat. Ha, jadi ketika itu kita menahan gelojak dalam diri kita untuk cerita kepada orang lain, ha, itulah dia iman dan itulah dia amalan kita kepada hadis yang kita bacakan ini, iaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Kemudian satu perkara penting untuk saya sebutkan, keraguan ini boleh dihilangkan. Keraguan, kadang-kadang sesuatu perkara itu, ketika itu kita ragu-ragu. Tapi setelah kita selidik, setelah kita kaji, setelah kita baca, keraguan ini boleh dihilangkan. Maknanya apa? Contohnya sesuatu berita kita dapat, ketika itu kita ragu-ragu. Maka apa kita buat? Jangan sebarkan. Jangan amalkan, apatah lagi kita amalkan, jangan kita buat. Lalu kita kaji, kita selidik. Dan setelah kita melakukan pembacaan, kita bertanya kepada orang yang tahu, keraguan itu hilang. Sama ada jelas akan kebenaran berita itu, ataupun jelas akan kebatilan berita tersebut, selepas itu kita buat tindakan. Kalau jelas berita itu palsu, maka kita terus padamkan. Tapi jelas berita itu benar, jelas berita itu tepat, jelas berita itu sesuatu yang baik, kita sebarkan. Jadi makna keraguan boleh diangkat, boleh dihilangkan dengan cara kita mengkaji, bertanya dan juga membaca dalam sesuatu perkara. Semua. Ini adalah kaedah yang terpakai untuk semua keadaan. Makanan, minuman, perbuatan, percakapan, penulisan, mata yang melihat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang semua termasuk di dalam, termasuk dan tertakluk kepada hadis ini jika kita ingin menjadi seorang yang wara'. Ha, kalau nak buat wara', maka sebab itu jangan kita kata orang yang berpakaian mewah dan sebagainya ini bukan orang wara'. Kenapa? Kerana mungkin hartanya
jelas bagi dia adalah harta yang halal. Maka dia menggunakannya dengan cara yang halal. Ada orang mungkin miskin, nampak nampak luaran miskin, nampak luaran busuk, tapi mungkin dia sebenarnya bergelumang dengan harta syubhat yang kita tidak tahu. Jadi wara' bukan pada luaran. Wara' adalah pada pemilihan. Kenapa saya kata begitu? Kalau saya tanya satu soalan. Di kalangan para nabi, contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni wara' ke tidak? Nabi Sulaiman wara' ke tidak? Soalan tu macam terkejut kita kan. Sedangkan Nabi Sulaiman terkenal dengan kuasanya yang besar, dengan kemewahan istananya. Kita lihat dalam cerita dengan Puteri Balqis, macam istananya macam hamparan air. Tak boleh bayang macam mana kemewahan hidupnya. Tapi takkanlah kita nak kata Nabi Sulaiman tidak wara'. Jadi maknanya wara' bukan pada penampilan yang zahir. Tapi wara' itu adalah pada hati kita dalam menjaga batas-batas perkara yang syubhah. Bukan menjaga perkara yang haram. Maknanya dia menjaga perkara yang syubhah. Yang ragu-ragu ditinggalkan. Sehingga jelas kepadanya hukum perkara tersebut. Baik. Sedikit pengajaran hadis. Pertama, setiap Muslim mesti membina keyakinan yang jitu terhadap perkara yang hak dan menjauhi perkara yang batil. Maknanya kita mesti bina keyakinan. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang sahih, apa yang batil, kita mesti belajar. Dan cara itu tidak lain dan tidak bukan melalui pembelajaran, pengajian. Barulah kita ada keyakinan untuk membezakan di antara perkara yang benar dan yang salah. Yang kedua, perkara yang meragukan akan menimbulkan pelbagai masalah dalam diri, keluarga dan masyarakat. Ia mencetus sifat sentiasa berubah fikiran atau sikap, hilang keyakinan, tidak tenang dan buruk sangka. Ini adalah sebahagian kesan negatif jika kita selalu sangat melakukan perkara yang meragukan. Macam kita baca hadis yang sebelum ni lah. Siapa yang selalu buat perkara yang meragukan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini Nabi yang cakap. Siapa yang selalu buat benda syubhat, dia mesti akan masuk benda haram. Sebab dia dah dekat dengan sempadan. Contoh yang saya selalu bagi, kalau kita bermain bola dekat padang tepi highway. Highway ni kawasan larangan. Betul tak? Highway ni kawasan larangan. Boleh ke main bola dekat highway? Tak boleh. Tapi kita selalu main bola di padang yang tepi highway. Jadi satu ketika pasti bola akan tersasar masuk ke dalam tempat highway, tempat larangan. Begitulah keadaannya. Jika kita selalu sangat bermain dengan perkara yang meragukan, perkara yang syubhat, satu hari pasti hati kita akan merasa tidak bersalah untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, keyakinan boleh dibina dengan ilmu, iman dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti saya katakan tadi bahawa untuk membina keyakinan mesti dengan adanya ilmu. Dan juga kita berdoa agar Allah Ta'ala bimbing kita daripada melakukan perkara yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita pergi kepada hadis yang ke-12. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda indahnya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak berkenaan. Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah kita lihat payudatanya pada hadis yang ke-9. Sebenarnya hadis ini juga berkait dengan hadis yang kita bacakan pada hadis yang ke-11. Iaitu meninggalkan sesuatu perkara yang tidak mempunyai manfaat. Yang tidak mempunyai kaitan. Benda tak berkait dengan kita, tinggalkan. Tak perlu untuk kita melibatkan diri kita dalam perkara yang tidak mendatangkan keuntungan dan kebaikan akhirat kepada diri kita. Yang ini utama. Yang ini yang perkara ini yang lebih dahulu. Maknanya sebelum kita mencampuri sesuatu urusan, kita tanya diri kita dulu.
ada tak untungnya yang boleh kita bawa di akhirat? Sebelum kita masuk, sebelum kita komen di Facebook contohnya. Sebelum kita join perbincangan contohnya. Ataupun sebelum kita terlibat dengan apa-apa urusan contohnya. Kita tanya dulu. Adakah perkara itu membawa kebaikan dan keuntungan kepada diri kita untuk akhirat? Dulu. Hari ini sebenarnya agak canggung kalau kita bertanya soalan ni kepada orang lain. Orang akan tengok kita atas bawah. Kita kata, tak usahlah kita buat benda ni tidak bawa faedah pun kepada akhirat. Terus orang tengok kita, aish, sampai warak lagi. Hebat ustaz ni kan. Nah, sebut akhirat je, orang akan pandang kita seolah-olahnya macam satu-satu pendirian dan satu sikap yang dirasakan pelik. Tapi kalau kita kata, jangan masuklah nanti tak untung, rugi, kita tipu. Yang biasa. Tetapi bila kita kata, jangan masuk, jangan buat, jangan sertai perkara-perkara ini kerana boleh membawa, tidak membawa keuntungan, bahkan boleh membawa kerugian. Ketika mana kita dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, orang akan tengok. Orang kata, ini bukan level kita ni, tak apalah. Terima kasih. Yang ini orang sangat, tak boleh. Hari ini menjadi suatu perkara yang pelik bila kita mengaitkan urusan kita dengan akhirat. Sedangkan itulah yang diajar oleh Allah Ta'ala, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kalau tak mau, kita simpan untuk diri kita je lah. Jadi maknanya, kita jadikan satu panduan dalam diri kita. Apa jua perbuatan, apa jua aktiviti, apa jua ucapan yang kita nak buat, kita tanya soalan. Ada tak untungnya untuk akhirat? Kalau ada, kita buat. Kalau tidak ada, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tidak menguntungkan, tidak ada kaitan dengan diri dia. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya perkara itu ada juga keuntungannya pada dunia, tak mengapalah. Keuntungan duniawi, kita dapat untung dalam berniaga contohnya, ataupun kita mendapat kawan dan sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi yang paling teruk ialah kita terlibat dengan sesuatu yang langsung tidak memberikan manfaat kepada kita, sama ada manfaat ukhrawi ataupun manfaat duniawi, kita tinggalkan langsung, barulah itu dikatakan sebagai cantiknya. Manfaatnya ialah terzahir cantiknya Islam yang kita pegang, yang ada pada diri kita. Nak nampak cantiknya Islam, benda tidak tidak kena mengena, tidak menguntungkan akhirat kita, tidak menguntungkan dunia kita, maka kita tinggalkan sama sekali. Sebagai contoh, dia kata sini, sebagai contoh, urusan keluarga orang lain, fizikal dan anggota tubuh badan orang lain yang cuba hendak dinyatakan pandangan, padahal ia tidak bersangkut paut dengan dirinya. Jadi kita cerita pasal orang lain, cerita pasal, yang tak ada kena-mengena, melainkan kalau kita ada tujuan untuk menasihati, untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, untuk menghalang orang daripada melakukan kemungkaran, yang itu memang jelas dalam tuntutan agama untuk kita lakukan, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu ada, ada tujuan dan matlamatnya yang jelas. Jika tidak ada tujuan, langsung tidak ada tujuan akhirat ataupun dunia, maka kita tinggalkan. Baik, pengajaran hadis. Setiap Muslim mesti memastikan segala perbuatannya memberi faedah dan manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakatnya. Kalau sekarang mungkin yang ramai yang masih bujang, difikirkan diri dia. Kalau sudah berkeluarga, difikirkan manfaat untuk diri dan keluarga. Kalau sudah mempunyai anak, perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada diri, keluarga dan anak-anaknya. Semua perlu dipertimbangkan sebelum kita melakukan sesuatu. Contoh yang paling mudah, ya. Contohnya katakan kita ada sedikit perbelanjaan untuk bercuti. Contohnya. Kita ada perbelanjaan, kita nak bercuti. Hari ini istilah hari ini orang panggil apa? Nak healing, kan? Nak healing. Jadi, kita nak berbelanja ke mana? Tempat mana yang kita nak pergi? Yang kita nak tuju? Semua perkara ini perlu kita timbang tarakan. Kita nilaikan. Ada tak manfaatnya? Mana lagi bermanfaat pergi ke sini dengan pergi ke tempat A ataupun B contohnya. Saya bagi contohlah, kan. Kalau kita nak bercuti, ada satu tempat, tak ada masalah. Sama tempat-tempat yang ada maksiat.
tempat-tempat yang ada perkara yang mungkar, kita jauhi dulu. Ini minta maaf saya sebut, sebab kadang-kadang bila kita menggunakan alasan untuk bercuti, untuk menenangkan fikiran, kita tak tengok tempat tersebut boleh ada apa-apa yang ada di situ. Sebahagian tempat percutian penuh dengan aktiviti perjudian, dengan aktiviti maksiat. Kita pergi dengan alasan bercuti. Kita bukan nak bercuti, kita bukan nak buat maksiat. Tapi seharusnya kita melihat kepada tempat tersebut. Ada masalah di sini, ada perkara yang dilarang. Kita cari tempat alternatif yang lain, yang kurang padanya perbuatan maksiat. Ini masalah di sini. Kita meninggalkan perkara yang banyak tidak kena mengena dengan kita. Tidak menguntungkan kita. Tinggalkan tempat tersebut. Kita pilih tempat yang, contohnya, kalau saya sendiri, tempat yang kita pergi bercuti pada masa yang sama, boleh menziarahi adik-beradik, boleh menziarahi kawan, mana cuti plus silaturahim plus 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 nanti, maknanya kita merancang perjalanan yang meraih banyak keuntungan untuk akhirat kita. Bukan mana sekadar bercuti, tapi boleh menghubungkan silaturahim, boleh kalau kita ada urusan kerja, tambah lagi keuntungan yang lain. Contoh, kita menjadikan urusan kita itu sesuatu yang menguntungkan diri. Manakala yang kurang untung, kita tinggalkan. Dan untung di sini bermaksud untung akhirat yang lebih utama daripada keuntungan dunia. Yang kedua, kebaikan seseorang bukan hanya dilihat kepada ibadahnya, malah kepada aspek yang menjadi keutamaannya. Seperti seorang yang rajin bersolat malam, tetapi juga amat sibuk memperkecilkan ibadah orang lain. Nah, yang ini pun satu keadaan yang kita kena ambil perhatian. Sesetengah orang, solatnya cukup 5 waktu dengan berjemaah di masjid. Qiyamul lailnya, puasanya cukup rajin. Tetapi lidahnya, tangannya tak lekang daripada menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Nah, solat ibadahnya tinggi, tetapi dia tidak meninggalkan perkara yang tidak kena mengena dengan dia. Sibuk cerita orang ni, sibuk orang sana, sibuk dengan urusan orang lain. Sibuk mendedahkan aib orang lain. Tapi dia rajin solat. Yang ini sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Bila berlaku seperti ini, bermaksud ibadah yang dia lakukan sebenarnya belum sempurna. Sebab itu kalau lihat dalam hadis, Nabi sebut dalam Al-Quran, Allah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalang daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Bagaimana jika seseorang itu masih solat, sempurna solatnya, tetapi perkara mungkar, mengumpat, mengkeji, mencari aib orang lain masih dilakukan, bermaksud solatnya itu belum sempurna. Walaupun mungkin sempurna pada bilangannya, sempurna pada waktunya, maknanya mungkin belum sempurna pada hati dan khusyuknya melakukan solat. Jadi kita ingat supaya kita tumpukan kepada ibadah kita dan tinggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Banyak perkara-perkara yang harus perlu ditinggalkan apabila ia tidak membawa faedah bagi diri seseorang. Seperti suka bersembang dalam tempoh yang agak lama, tidur berlebihan, menonton filem dan sebagainya. Tidur harus. Apa hukum tidur? Tidur secara umum, tidur itu harus. Tetapi kalau tidur sehingga tidak solat, maka jadinya haram. Tetapi yang kita bicarakan ini ialah tidur yang berpanjangan. Dia solat. Dia tetap bangun solat. Waktu tidur, tidur. Kemudian solat subuh dia bangun, zuhur dia bangun. Tapi sepanjang hari kerja tidur saja. Apa hukumnya seseorang yang kerjanya tidur, tetapi solat dia bangun, makan dia makan, tapi dia tidur balik, kan? Tidur malam, waktu solat dia bangun. Dia bangun pergi solat masjid. Lalu, kan? Main jemaah apa semua, balik solat, tidur. Tidur sampai waktu zuhur, dia bangun. Pergi masjid, semayang. Habis semayang zuhur, balik tidur. Kemudian, balik tidur. Kemudian sampai waktu asar, dia bangun. Solat asar, bangun tidur. Apa hukumnya orang yang harus ya, Ustaz, dia solat. Tetapi, dia melakukan perkara yang tidak menguntungkan. Iaitu, membazirkan masa untuk tidur. Walaupun dia melaksanakan kewajipan. Jadi, kita bercakap tentang meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya harus. Bukan perkara yang hukumnya haram. Kerana perkara yang hukumnya haram itu wajib dan kita tinggalkan. Hazirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita lihat hadis yang ke-13.
InsyaAllah hari ini saya kita lajak kita teruskan sikit sehingga jam 3.15. Saya minta maaf lewat ada urusan sedikit tadi. Hadis yang ke-13, ketinggian ukhuwah dalam Islam. An Abi Hamzah Anas bin Malik qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi bagi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik bin Nadhr. Kadang-kadang setengah penuntut ilmu terkeliru antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Anas bin Malik adalah sahabat. Manakala Malik bin Anas adalah Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah. Jadi Anas bin Malik bin Nadhr Al-Khazraji ataupun kunianya ialah Abu Hamzah. Ini adalah di antara sahabat Nabi yang sangat terkenal. Dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kerana apa? Kerana beberapa sebab. Pertama, kerana Anas bin Malik ini, dia dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk dijadikan sebagai pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil. Jadi Anas bin Malik ini sejak kecil beliau berdamping dengan Nabi, membantu urusan-urusan Nabi. Contohnya menyediakan pakaian, menyediakan air wudu, menyediakan makanan untuk Nabi. Jadi Anas bin Malik sejak kecil bersama dengan Nabi. Maka beliau banyak mengetahui tentang urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan sahabat yang lain, yang mana mereka tinggal di rumah yang lain, maka banyak urusan-urusan peribadi Nabi mereka tak tahu. Tapi berbeza dengan Anas, banyak urusan-urusan peribadi Nabi diketahui oleh Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, antara sebab yang kedua Anas ini menjadi seorang sahabat yang sangat penting ialah usianya yang panjang. Usianya yang panjang, bahkan dikatakan bahawa Anas bin Malik antara di antara para sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Nah, kalau dilihat di sini, usianya sehingga umur 103 tahun. Jadi apa kaitan usia yang panjang dengan manfaat ilmu? Kerana bila panjang usianya, tak kala sahabat yang lain telah ramai meninggal dunia, maka tinggallah Anas bin Malik yang mana menjadi rujukan kepada generasi tabi'in, iaitu golongan penuntut atau golongan anak murid kepada para sahabat. Maka sebab itu bila dua keistimewaan ini duduk dengan Nabi sejak awal usia 10 tahun dan panjang umurnya, maka sebab itu kalau kita baca hadis, selalu kita akan jumpa nama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik umurnya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni kalau kita baca, ada kisah-kisah yang sangat menarik. Seorang ibu yang sangat hebat. Sangat hebat Ummu Sulaim. Tak ada ceritanya tapi tak sempat disebutkan di sini. Dan juga kalau kita lihat di sini, berapakah jumlah hadis? Iaitu 2,286 hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Banyak. Satu jumlah yang banyak. Satu jumlah hadis yang banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Baik, hadis ini Nabi SAW menyebutkan la yu'minu. Apa maksud la yu'minu? Kalau kita terjemah secara harfi, secara kalimah, kita kata tidak beriman. Tapi maksud di sini bukanlah maksudnya tidak beriman, maksudnya menjadi kafir. Tidak. Tapi tidak beriman, la yu'minu imanan kamila. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini penting. Setengah orang tidak belajar, dia ambil hadis, Nabi kata la yu'minu. Jadi habis semua hadis yang Nabi kata tidak beriman, dia kata siapa yang tak cinta kepada kawan dia macam dia cinta kepada diri sendiri, dia kafir. Ini satu fahaman yang salah. Dan banyak hadis datang dalam
dalam uslub ataupun gaya bahasa la yu'minu ahadukum hatta bagainya. Maka tidak boleh kita mengatakan la yu'minu bermaksud tidak beriman, maksudnya menjadi kafir, tidak. Sebaliknya la yu'minu kata para ulama bermaksud la yu'minu imanan kamila, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sebab iman kita di sisi para ahli sunnah wal jamaah, iman kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Baik, baik. Kemudian Nabi sebut hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Inilah satu sifat yang dalam bahasa moden kita panggil sebagai empati. Bukan simpati. Simpati lain. Empati. Apa maksud empati? Kalau saya salah sebut, maaflah ya. Tapi maksud yang saya inginkan di sini ialah kalau simpati, kita tengok seseorang ditimpa dengan musibah ataupun kesusahan, kita tahu kesiannya. Tapi kita tidak merasai kesakitan yang dia sedang alami. Kita hanya ada perasaan kasihan terhadap orang lain yang mungkin dalam kesusahan. Tetapi empati, kalau saya silap minta maaf, ya, iaitu kita seolah-olahnya memakai kasut dia. Seolah-olahnya kita merasai kesusahan yang dia sedang alami. Kita tengok orang yang sakit, kita seolah-olahnya merasakan kesakitan yang dia sedang tanggung. Kita tengok orang tak boleh makan, kita merasa dalam hati kita, iskalaulah aku. Bukan kata kesian, kita rasa kita berada di tempat dia. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan sekadar kita merasa kasihan. Bukan sekadar kita merasa simpati, tak. Tapi lebih daripada itu, kita merasai apa yang sedang dirasai oleh saudara kita se-Islam. Saudara Muslim kita yang lain. Mana kita seolah-olahnya dalam bahasa yang lebih disebutkan, kita seolah-olahnya memakai kasut dia. Kita berada di tempat dia. Merasai apa yang dia rasai. Ha, ni hadis ni. Jadi maknanya kalau kita tengok sebenarnya dalam Islam dah ajar kita lebih lagi daripada apa yang kita pernah dengar hari ini. Jadi sebagaimana kita, apa yang kita suka orang lakukan kepada diri kita, itu jugalah yang kita berikan kepada orang lain. Contoh yang paling mudah. Kalau orang pinjam duit kita, kita suka tak dibayar cepat? Suka. Jadi bila kita pinjam duit orang, kita bayar pun cepat. Itulah. Ha, begitu. Kalau orang bergurau dengan kita dengan bahasa yang kasar, kita suka tak? Kadang-kadang sekarang saya tak suka lah orang bergurau dengan kasar-kasar macam ni. Tiba-tiba kita pula bila bergurau dengan orang lain, kita bergurau dengan bahasa yang kasar. Ha, yang ni yang tak kena dengan hadis. Jadi sebagaimana kita nak, sebagaimana kita suka. Ha, kita suka makan durian contohnya. Dan kita pun suka beri orang lain rasa ni yang sedap. Contohlah kan. Minta maaf sebut ni musim durian sekarang ni. Katakan kita suka makan jenis-jenis yang tertentu. Jadi kita pun berminat, suka. Kalau boleh nak bagi sahabat kita ni makan apa yang kita rasa sedap. Kita nak dia makan apa yang kita makan sedap. Dan apa yang kita tak suka berlaku kepada diri kita. Begitu juga kita tak buat kepada orang lain. Dalam perkara yang kita tidak sukai. Tapi berlaku, ini sepatutnya yang diajarkan oleh Nabi. Dan perkara ini, sifat ini adalah lambang iman. Dia bukan sekadar untuk menjamin hubungan ukhuwah. Bukan. Sebaliknya dia adalah refleks kepada iman dalam hati. Yang ini yang menjadi masalahnya. Bukan masalah, inilah yang menjadi perkara ini besar. Kalau sekadar kita mendidik diri kita untuk merasa simpati ataupun empati kepada orang lain, sekadar untuk menjaga hubungan kita supaya menjaga keharmonian dalam komuniti kita, itu benda biasa. Tapi bila kita baca hadis ini, Nabi mengaitkan perkara ini dengan iman. Ini yang menjadikan perkara besar. Ini yang kita pandang sebagai utama, sebagai perkara yang besar. Kalau sekadar urusan dunia, urusan komuniti, nak jaga keharmonian masyarakat, itu benda biasa. Tapi bila dia berkait dengan iman, maka dia menjadi satu perkara yang sangat besar. Maka sebab itu kita buat bukan kerana
nak menjaga hubungan baik semata-mata, tapi kita buat kerana nak menjaga iman kita. Yang itu yang lebih utama untuk kita niatkan. Waktu tatkala kita memberikan layanan yang baik setaraf kepada orang lain sebagaimana yang kita nak, dan menghalang perbuatan yang buruk terhadap orang lain setaraf sebagaimana yang berlaku kepada kita. Bahkan sebenarnya lebih tinggi lagi, ada lagi tahap yang lebih tinggi dalam menjaga ukhuwah. Kadang-kadang disebutkan, saya tak ingat, cuma dinakalkan bahawa apa kebaikan yang orang buat kepada kita, kita tak peduli. Tetapi apa kebaikan yang kita buat kepada, apa kebaikan yang orang berikan kepada kita, ataupun apa kebaikan yang orang buat kepada kita, kita tidak kisah. Tetapi apa kebaikan yang kita beri kepada orang, yang itu yang kita sangat pentingkan. Contohnya, katakan kita ada kawan satu bilik, orang lain nak layan kita macam mana? Orang lain belikan kita, kita pesankan dia makanan, belum beli makanan, dia pun belilah. Beli nasi putih, tambah belacan, ayam seketul. Dia tak kisah, dia beli apa kita makan. Tetapi bila kita sampai giliran kita, dipesan kepada kita untuk belikan makanan, kita pun apa di situ. Di situ akan mendatang menggambarkan iman kita. Kita nak balas dendam. Dulu nasi kita tak ada kuah pun dia bagi. Hari ini, saya nak balas dendam. Kita pun buat benda yang sama. Tak. Tetapi bila sampai giliran kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, kita lupa apa yang orang buat. Tapi kita pilih makanan yang terbaik yang ada pada ketika itu. Kita bagi dia makan supaya dia merasa kenyang dan merasa puas makan makanan tersebut. Ataupun sama juga bila kita bertamu di rumah orang. Kan kita datang menjadi tetamu, orang jamu kita dengan sky juice. Contohnya kan. Dan hanya biskut kering. Nah, itu saja yang dijamu. Sedangkan katakan rumah orang ni rumah orang kaya. Banyak ni. Tengok meja-meja semua mewah. Tapi bila kita datang, ada sky juice dengan biskut mayat yang dia bagi. Esok bila dia datang balik ke rumah kita, kau tahulah apa yang hidangkan. Nampak? Kadang-kadang berlaku begitu. Tetapi tahap yang lebih baik, bila dia datang bertamu di rumah kita, kita lupa apa yang dia buat kepada kita. Sebaliknya, kita siapkan makanan dan minuman yang terbaik yang kita ada. Tanpa kita mempedulikan apa yang pernah dia buat kepada kita sebelum ini. Nah, ini tahap yang tinggi di dalam menjaga ukhuwah dan hubungan sesama kita, sesama Muslim terutama. Jadi kita insyaAllah beramal dengan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Iaitu kita buat perkara ini, kita sempurnakannya bukan kerana sekadar menjaga hubungan, tetapi kerana ia adalah sebahagian daripada tuntutan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah muslimat, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita pergi kepada hadis yang ke-14, hadis yang terakhir untuk sesi kita pada petang ini insyaAllah. Hadis yang ke-14, haramnya darah seorang Muslim. An Ibn Mas'ud qala, qala Rasulullah sallallahu
dan membangun kesan yang buruk. Yang ketiga, seorang yang sudah berkawin tapi berzina, termasuk dalam golongan yang melampaui batas agama, ia mencemarkan perkawinan, salah silah keturunan dan kehormatan sesama manusia. Dan yang keempat, hukuman bagi sebuah pembunuhan adalah dibalas buruk. Ia juga dinamakan sebagai dosa. Ini merupakan hak bagi pewaris orang yang dibunuh. Semoga semuanya bagi menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Dan yang kelima, orang yang benar adalah orang yang benar kepada Allah, menyebutkan Allah dan berpindah daripada membesarkan Allah kepada mempersembahkan Allah. Maka hukumannya adalah diharapkan. Semua sehingga lagi saya sebelum kuliah ini, sebelum daurah ini, hukuman-hukuman ini tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang maka sebab itu kita kena lebih apa sih ulang kerana di sistem empat sistem negara ramai orang ambil tindakan dengan tangan yang sendiri. Utama sekali di seorang itu dikehendaki seorang bahawa dia ini lebih bagainya kadang-kadang masyarakat awam yang tidak kasih diri dengan melakukan pembunuhan ataupun mencederakan ingat akan azab, ingatlah akan hukuman yang berat orang yang melakukan. Allah Ta'ala akan jadi saya itu anak-anak yang berhubung Allah dan waktu kita pada minggu ini kemudian ada kesempatan yang berhubung yang datang Allah Ta'ala akan berhubung Allah dan memberikan jalan yang terbaik atas kehadiran